malam rekan-rekan semua, sahabat petani. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua ya. Oke, malam hari ini kita sedikit terlambat menginformasikan seputar harga cabai dan harga-harga hortikultura yang lainnya. Berhubung tadi sore hujannya belum berhenti, bahkan sampai malam hari ini sekitaran pukul 7 masih gerimis. Ini para pedagang juga masih menggunakan mantel hujan ya, karena gerimisnya masih ada tipis-tipis. Oke, keadaan malam hari ini masih tergolong ramai ya, baik pengunjung maupun penjual. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan informasikan khususnya harga cabai ya, cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa sebagai patokan harga buat kita ya, baik untuk malam ini maupun untuk besok pagi. Oke, kita mulai dari harga cabai merah. Cabai merah masih di seputaran 30 ya, sekitar 32 sampai 37 pada pukul 7 malam ini ya. Cabai merah masih tergolong sangat banyak, berbeda dengan cabai rawit yang barangnya tidak terlalu banyak ya yang tersedia malam hari ini, dan harganya juga tergolong makin meningkat. Oke, untuk cabai rawit harga terendah sekitar 55.000 ya. Oke, untuk yang harga tertinggi mencapai 60.000 dari pihak petani. Dan cabai rawit tergolong sangat sedikit ya persediaan malam hari ini, jadi harganya juga bisa dikatakan teramat pedas ya, semakin pedas. Oke, walau hujan masih tetap semangat ya. Jadi buat para petani cabai rawit semakin bersemangat lagi karena harga semakin melonjak ya, sekitaran 55 sampai 60.000. Oke, sekarang kita beralih ke cabai hijau. Oke, untuk cabai hijau dihargai mulai dari 14.000 ya. Dan untuk yang tertinggi buat cabai hijau yang kasar mencapai 18.000 dari pihak petani. Oke, masih tergolong mahal dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat buat para petani ya,
untuk makin semangat lagi dalam bertaninya. Oke, semoga harga ini semakin naik. Baik, besok pagi mudah-mudahan semakin naik ya, karena harga ini tidak bisa kita tentukan. Harga jam sekarang sama satu jam berikutnya pasti berbeda ya kawan-kawan ya. Ini cuma sebagai patokan aja untuk harga pada malam hari ini. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya.